Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Cold Steel Tile War adalah satu bilah yang mengambil inspirasi reka bentuk yang datang dari pedang Tile War di zaman Empire Mughal dengan tampang mata bilah yang melengkung dan hujung mata yang tajam di dalam bentuk bilah pisau lipat. Berat keseluruhan Tile War 247.8 gram dan lebar pada badan bilah Tile War 13.6 mm dengan stok mata bilah yang menirus 3.8 mm dari hulu ke hujung mata yang setebal 2 mm. Kepada mata pisau yang diasah rata menipis pada 1.5 mm. Panjang keseluruhan Tile War di dalam keadaan mata bilah terbuka 32 cm dengan panjang mata bilah 14 cm. Dan akhirnya panjang Tile War di dalam keadaan bilah tertutup 20 cm. Mata bilah berkemasan satin yang bersama hulu gagang yang diperbuat daripada G10 yang mampat tanpa menggunakan sebarang pelapis. Pelaksanaan reka bentuk Tile War cantik dan menarik dengan mata bilah yang melengkung ke atas. Besi premium CPM S35VN yang kuat digunakan untuk daya ketahanan pada ketajaman dan kehakisan yang tinggi. Hulu gagang yang berukuran 18 cm memberi genggaman untuk memperpanjangkan pukulan dengan pengepit kocik yang bersilang untuk dibawa dengan mata bilah menunjang ke atas. Andrew Demko adalah pereka kancing ibu jari buat merenggut celahan kocik untuk menarik mata bilah secara kilat dan juga ke kunci triad dengan mata bilah memusat ke tengah. Untuk gambaran besarnya pisau lipat Tile War, di sini ialah Ontario Red One yang nampak agak kerdil ya di samping Tile War dengan panjang keseluruhan Red One 21.89 cm dengan mata bilah 8 cm panjang. Dan kalau dibandingkan dengan Spyderco paramilitary 2, panjang keseluruhan PM2 21 cm dengan mata bilah 8.7 cm panjang tetap masih kecil ya di sisi Tile War. Berbanding dengan pisau lipat dari Cold Steel yang seperti bilah Spartan dengan panjang keseluruhannya 27 cm dan mata bilah 11.43 cm. Dan Tile War masih tetap besar daripada Spartan. Akhir sekali, perbandingan bersama Espada Large, model yang mempunyai mata bilah 5.5 inci dengan panjang keseluruhannya 11.43 cm yang hampir serupa dengan Tile War. Cold Steel Tile War adalah bilah yang hebat untuk membuat kerja-kerja yang keras dengan penuh keyakinan. Jikalau Tile War ada di dalam besi Austen A dengan pembikinan yang solid dan harga yang mampu milik untuk kegunaan tiap hari, akan saya syorkan ia untuk semua kawan-kawan. Tetapi harga Tile War S35VN ini agak tinggi sedikit dan hanya nanti akan tersimpan di dalam peti koleksi bilah. Sekian, terima kasih kawan-kawan kerana menonton dan kita jumpa lagi ya pada video-video yang akan datang.